mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah hukum Polsek Karawaci. Jumat 22 Desember 2017, Polsek Karawaci gelar Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah di halaman Mako Polsek Karawaci, Kota Tangerang bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh daerah serta lapisan masyarakat. Acara yang dihadiri Kapolsek Karawaci Kompol Abdul Salim SH, Wakapolsek AKP Erizal dan para ibu-ibu Bayangkari Ranting Karawaci, tampak hadir Camat Karawaci Suli, 16 lurah di wilayah Karawaci dan masyarakat sekitar. Acara diisi dengan marawis, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan tausiah dan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Dalam sambutannya Kapol Abdul Salim SH, acara ini merupakan niat yang sudah lama diinginkan oleh Kapolsek. Dirinya meminta maaf kepada seluruh tamu undangan karena tidak dapat menghadiri Haji Iksan yang biasa dipanggil Ustadz Cepot, dikarenakan beliau sedang berhalangan hadir karena sakit dan digantikan oleh adik kandungnya Ustadz Haji Saipudin. Kepada para hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami, yang pelaksanaan ini memang sudah nawaitu saya, sudah niat saya mengadakan mauludan ini, akan mengundang seluruh masyarakat. Niatnya juga dipenuhi dengan anak yatim piatu tadi. Semula Polsek Karawaci ini mau manggil yang kiainya yang ya sudah wah, sudah di mana-mana sudah ada. Nah, ternyata memang ya tidak tahu ya namanya nasib. Seminggu yang lalu atau 4 hari yang lalu saya ke rumahnya pakai Cepot di Cipondoh. Ngobrol bersama, memang beliau udah sakit perut. Setiap ada perayaan Isra Miraj, Maulid Nabi, kemudian ulang tahun Bayangkara, saya panggil terus. Nah, ternyata bulan ini, tahun ini, ya hanya bisa menengok ke rumah sakit saja. Tadi udah ada gambarnya juga dari ini. Mohon Pak Komandan, saya lagi diimpus. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya acara Maulid Nabi ini dan kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Di Polsek Karawaci ini, malam ini itu, acara Mauludan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita telah mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lapisan lainnya. Kemudian pelaksanaan ini nanti kita sajikan untuk pengajian. Terutama yang melaksanakan haji itu yang sekarang memang jarang sekali ya, umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an ya. Nah, memang ini program unggulan ya, program unggulan Bapak Kapolres yang mana hari-hari atau bulan-bulan Islam kita harus merayakannya. Memang program unggulan Bapak Kapolres kita ya harus melaksanakan seperti ini, seperti Maulid Nabi ya, pesantren atau cinta masjid.